Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan PDL Channel. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya kepingin mengajak teman-teman untuk melihat dari dekat sebuah perkampungan atau sebuah perdesaan yang berada di ujung kota Sragen, yaitu tepatnya di Desa Ngesi, Kecamatan Ngesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seperti apa keadaan dari perkampungan di Desa Ngesi? Saksikan videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Desa Ngesi berada di ujung Kabupaten Sragen, kurang lebih berjarak 10 km dari pusat kota kabupaten. Di sebelah timur dan utara itu berbatasan dengan Kecamatan Tangen. Kemudian sebelah barat dan sebelah selatan itu berbatasan dengan Kecamatan Sukodono. Dan Desa Ngesi sendiri itu termasuk desa yang kecil teman-teman ya, kurang lebih hanya berpenduduk 3.000 orang. Walaupun termasuk di desa pinggiran atau di ujung dari Kabupaten Sragen, namun sebagai desa yang merupakan pusat dari kota kecamatan, tentunya Desa Ngesi sendiri lengkap dengan fasilitas, yaitu ada pasar, kemudian ada kantor kecamatan, ada kantor polsek, ada juga puskesmas, juga ada klinik, dan juga ada kantor Bank Rakyat Indonesia. Sebelah selatan itu terdapat sebuah taman kecil atau ruang terbuka hijau lengkap dengan fasilitas olahraga dan juga ada kolam renang yang bernama Watu Agung. Dan taman kecil atau ruang terbuka hijau ini sebetulnya dikelola oleh BUMDES, namun sayang bahwa keberadaan dari taman kecil ini pengelolaannya masih belum maksimal. Dan kalau hari-hari tertentu itu digunakan untuk senam bersama atau kegiatan yang lainnya. Ini adalah kondisi dari taman kecil yang bernama Watu Agung yang berada di Desa Ngesi sebelah selatan, yaitu tepatnya berada di samping Gunung Tugel teman-teman ya. Mayoritas dari warga penduduk di Desa Ngesi sendiri itu rata-rata berprofesi sebagai petani, teman-teman ya.
Sebagian juga ada yang berprofesi sebagai pedagang dan ada juga sebagai ASN, baik itu sebagai guru maupun sebagai pegawai kecamatan. Dan ada juga beberapa warga Desa Ngesi yang hidupnya itu merantau, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah teman-teman potret dari Desa Ngesi yang berada di ujung Kabupaten Sragen. Dan sekian dulu jalan-jalan kita pada kali ini, yaitu untuk melihat dari dekat keberadaan dari Desa Ngesi, Kecamatan Ngesi, Kabupaten Sragen. Sampai ketemu di jalan-jalan saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.